Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat bertemu kembali di mata kuliah Bapak yaitu matematika diskrit tanpa kurang suatu apapun yang kedua tak lupa kita panjatkan puji syukur juga karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberi umur yang panjang baiklah kita lanjutkan ke materi kita yaitu matematika diskrit ini perlu bapak jelaskan lagi karena anda ini sudah mahasiswa jadi Tuntutan untuk Anda mandiri itu lebih besar, karena Anda bukan siswa. Kalau siswa Anda ada kemandirian juga, tapi masih disuapin atau masih banyak ditutup. Kalau mahasiswa, itu Anda lebih dominan ke kemandirian. Baiklah, materi kelihatan belum di layar? Sudah terlihat, Pak. Lihat ya, oke. Kita sekarang lanjutan yang kemarin, yaitu masih Grab. Nah, ya, sebenarnya materi sini. Materinya isomorfik, sebenarnya cuman ini. Bapak, perlengkap dari lanjutannya itu ada notasi metrik, ada grab isomorfik, ada planar, dan ada bidang. Untuk minggu depan, kita juga masih lanjutan dari grab. Nah, setelah grab ini, nanti ada materi terakhir yang dikasih. Baiklah, kita mulai. Jadi sekarang harusnya pertemuan 11, tapi karena di modul Bapak ini, ini pertemuan 9, karena kita kelewat dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan ini nanti Bapak tukar dengan tugas. Jadi Bapak nggak memberatkan Anda, Anda nanti ada tugas untuk pengganti dua pertemuan, karena pada saat hari Senin jam kita belajar itu bersamaan dengan hari libur nasional. Oke, sekarang kita lanjut materinya yaitu tentang notasi metrik yaitu yang pertama metrik ketetanggaan nah, jadi anda perhatikan atau adjacency metrik nah, ada istilah-istilah ini nggak apa nggak masalah yang penting anda paham ya eh, lihat jika simpul i dan j itu bertetangga itu nilainya satu kalau nilai nol jika simpul e dan j itu tidak Bertetangga, simpul itu apa? Simpul itu titik. Ingat ya, untuk kemarin, nah, kalau sisi itu yang menghubungkan antara simpul ke simpul, <tuh> terus sisi itu ada tiga ya: sisi yang biasa, sisi yang berarah, dan sisi yang berbobot atau punya nilai. Nah, Anda lihat ini di gambar yang pertama, gambar yang kotak itu ya, itu ada berapa simpul itu atau titik. Halo, gambar yang pertama ini, lihat, gambar kotak ini ada berapa simpul? Ada empat, Pak. Hmm. Siapa tadi yang jawab tadi? Empat, Pak. Ya, ini maaf ya, Bapak pakai laptopnya istri Bapak ini. Istri Bapak dosen juga di TTS. Jadi namanya Bu Asih ini, belum Pak ganti nama. Oke. Okay. Ya. Siapa tadi yang, yang bilang, empat tadi? Ahmad Didayat, Pak. Ahmad ya, Apa aja titiknya, Mas Ahmad? Titik satu, dua... Ya, Oke, okay. ini gambar ini. Tolong perhatikan semua gambar ini. Sudah ketemu empat titik, titiknya satu, dua, tiga, dan empat. Oke, okay. untuk membuat metriknya di atas ini, kita tulis satu, dua, tiga, empat. Yang ke bawah juga kita tulis satu, dua, tiga, empat. Ingat, metrik itu ya kan? Kumpulan atau kumpulan suatu angka yang terdiri dari kolom dan baris metrik itu ya nah ya jadi dia ada kolom ada baris nah berhubung ini simpulnya empat maka kolomnya empat sini empat barisnya empat lihat kalau baris ingat itu arah yang dari atas ke bawah atau vertikal kalau kolom itu dari kiri ke kanan nah jadi yang atas ini ini horizontal ini ya maaf nih balik bapak tengok ini horizontal ini, ini kolomnya horizontal atas ini ya yang atas satu dua tiga empat ini horizontal kalau yang ke bawah satu dua tiga empat ini vertikal vertikal itu kalau kita lempar ke atas jatuh ke bawah itu vertikal tapi kalau menyamping itu horizontal harus diingat oke sekarang ya aturannya ya nilainya satu jika simpul i dan simpul j itu bertetangga, itu yang mana, C itu yang mana, itu antara simpul ini dengan ini. Ini kita anggap I, ini dianggap C, itu ya. Nah, satu misalnya kita anggap I, tiga ini kita anggap C, di baris juga dia bolak balik. Oke, sekarang kita perhatikan di baris pertama ya kan, karena ini simpulnya ada empat, jadi tulis satu dua tiga empat. Nah, sekarang kita tulis baris satu, baris satu dipasangkan dengan kolom satu, oh berarti ini satu ke satu. Satu ke satu, berarti kan ini tidak ada namanya sisi yang menghubungkan. Ya, ini. Ini cuma muter di sini aja nih. Berarti nilainya nol, kosong, Jadi meternya yang di dalam kurung ya. Perhatikan ya semua ya. Meternya yang di dalam kurung ini. Angka satu dua tiga empat ini berdasarkan soal. Berdasarkan soal ini tadi. Lihat nih. Oke. Sekarang kita masih baris yang pertama, kolom kedua satu dua dia dihubungkan oleh satu sisi ya kan atau satu baris berarti dia bertetangga karena dia ada hubungan dengan satu sisi ini dari satu ketiga ada garis menghubungkan nilainya satu jika simpul i dan c bertetangga ini bertetangga nih berarti karena ada hubungan di garis ini ya satu kedua lihat ya perhatikan satu kedua karena ada garis yang menghubungkan berarti nilainya sah. satu. Sekarang masih baris yang pertama dipasangkan dengan kolom yang ketiga. Perhatikan ya, baris pertama, lihat pusat Bapak ini, baris pertama. Ini geser ke kolom ketiga. Nih. Satu dengan tiga. Oh ada, dia ada bidang eh, atau ada sisi yang meng hubungkan bukan bidang yang ada sisi ya sisi atau garis yang menghubungkan berarti nilainya satu oke itu bertetangga ciri-ciri bertetangga itu dia ada yang menghubungkan garisnya terus satu dengan empat satu dengan empat tidak ada tidak ada garis yang menghubungkan atau tidak ada sisi yang menghubungkan berarti nilainya 0. Sekarang baris yang kedua, kita lihat nih, angka dua nih, baris yang kedua. Dihubungkan dengan satu, nah kita lihat titik dua nih. Titik dua ke satu, itu ada garis atau sisi yang menghubungkan, berarti nilainya satu. Terus dua ke satu, udah ya. Nah, dua ke dua, dari dua ke dirinya sendiri, nggak ada garis yang menghubungkan, berarti dia nol nilainya. Terus dua ke tiga. Dua ke tiga. Dua ke tiga ada garis menghubungkan ya. Berarti nilainya satu. Dua ke empat ada garis menghubungkan. Berarti nilainya satu. Dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang Tidak membuat. ada, Pak. Hah? Ada pertanyaan enggak, Pak Putri? Oke, okay. oke lanjut. Lanjut ya, Mas Ahmad, paham hmm. ya? Oke. Okay. Selanjutnya yang ke gambar kedua sama aja. Itu ada berapa titik, Mbak Putri? Gambar lima, kedua ada berapa titik? Ada? Lima. Ya, jadi kalau ada lima di kolomnya kita buat satu dua tiga empat lima terus di barisnya juga dibuat satu dua tiga empat lima sekarang dipasang pasangkan satu ke satu jelas nol ya kan nah ini ada satu titik yang dia tidak terhubung dengan garis nah dia ibaratnya terisolasi kemarin sudah belajar ya tentang uh, titik atau simpul yang terisolasi hmm. oke okay. Jadi terisolasi, Anda perhatikan. Satu dengan satu, nol. Satu dengan dua, ada kan penghubungnya satu. Satu dengan tiga, ada satu. <tuh> satu dengan empat, enggak ada nol. Apalagi satu dengan lima, enggak ada nol. Yang baris kedua, dihubungkan lagi. Dua dengan satu, ada satu. Dua dengan dua, nol jelas kan dua dengan tiga ada satu dua dengan empat nol dua dengan lima jelas nol baris yang ketiga tiga dengan satu ada kan garis penghubungnya satu berarti tetangga ini terus tiga dengan dua ada satu nih tiga dengan tiga nol kan Nggak ada garis penghubung dengan diri sendiri Terus tiga dengan empat ada nih satu nilainya. Sekarang tiga dengan lima nol dan seterusnya. Paham sampai di sini, Mas Ahmad? Paham, Pak. Yang lain? Paham Pak. Paham ya, oke ya. Mbak Putri paham ya sampai sini? Aman Pak. Aman. Oke. Sekarang yang ketiga, gambar ketiga anda perhatikan gambar ketiga ini ini sisi atau garisnya itu ada arah panah kalau dia arah panah berarti fungsinya hanya satu dia fungsinya nggak bolak balik nah contoh ini ada berapa titik ada empat ya satu dua tiga empat satu dua tiga empat pokoknya satu dua tiga empat Terus satu ke satu, nol tetap. Sekarang satu ke dua, anda perhatikan nih. Satu ke dua, satu ke dua. Nah, berarti ada gambar garis penghubungnya. Berarti satu. Oke. Sekarang satu ke tiga. Lihat, karena panahnya ini dari tiga ke satu, berarti nggak berlaku dari satu ke tiga. Perhatikan ya. Karena tanda Sisi atau garis ini ada tanda panah yang mengarahkan dari tiga ke satu. Berarti dari satu ke tiga tidak berlaku. Berarti nol. Nih satu ke tiga nol. Satu ke empat jelas nol. Dia nggak ada yang penghubung langsung. Nah itu kalau satu kedua ini ada dua berarti ada fungsi ini bolak balik ini. Mengapa? Karena yang Garis yang satu, kalau tidak ada tanda, itu juga bolak-balik. Garis dua, dia seperti ini juga artinya bolak-balik. Berlaku untuk saling kebalikannya. Satu ke dua, dua ke satu. Sekarang kita lihat yang baris dua. Dua ke satu, itu satu ya. Ininya, nilainya. Lihat. Ya, dua ke satu, satu. Nih, karena ada satu ya. Sekarang dua ke dua, jelas nol. Ke dua dua terus dua ke tiga itu satu bukan ada panah nih yang menghubungkan ya dari dua ke tiga tapi dia tidak berlaku dari tiga ke dua terus dari dua ke empat ada menghubungnya nih dia satu berarti yang baris dua itu satu 0 satu satu baris satunya nol satu nol, nol. Dan seterusnya, Anda perhatikan, kalau ada tanda panah, panah itu yang berlaku misalnya dari 3 ke 1. Contoh nih, 3 ke 1, baris 3 ke kolom 1. Kan ada nih, 3 ke 1, 1 nih. 3 ke 2, enggak ada. Karena panahnya berlakunya dari 2 ke 3. 3 ke 3, 0. Ya, oke. Nah, artinya eh, Perhatikan, dia hanya ada satu nol, 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 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan, paham ya, Mas Ahmad? Ya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau paham, Anda perhatikan di sini. Anda lihat, ini ada contoh nih, contoh ya. Ini Anda lihat, ada contoh. Ini ada empat titik atau empat simpul. Nah, dengan posisi bidang seperti ini, Anda lihat contohnya nih. Hasilnya, metriknya satu ke satu itu nol Jelas, satu kedua itu satu, 1. satu 1 ketiga itu dua. Mengapa kok dua? Karena di sini ada tanda loop ini ya, tanda loop, tanda putaran. Anda lihat nih. Kalau ini ada tanda putaran di sini, berarti penghubung dari satu ke ketiga nih ya. Ini dihitung jumlah sisinya. Oh, ada dua sisi, ini dan ini. Berarti dua-duanya dihitung. Berarti nilainya dua. Tapi kalau dia tidak ada tanda loop, berarti dia hanya satu kayak eh, contoh di atas nih lihat nih satu kedua lihat ya baris satu kedua dia satu karena ini enggak ada tanda loh, enggak ada tanda pengulangan berarti ini hanya berlaku untuk bolak baliknya doang nih anda lihat yang baris dua dua ke satu satu dua ke dua nol dua ketiga itu satu karena garisnya cuma satu Dua ke empat, juga satu. Nah, sekarang yang tiga. Tiga ke satu, itu dua. Mengapa? Karena ada tanda log. Dan sisi yang hubungan ke satu, ada dua sisi. Jadi, dua-duanya dihitung. Nah, terus, dua ke, mana ini, tiga ke dua, itu satu. Oke. Okay. Sekarang tiga ketiga kok dua bukannya nol karena tanda log ini terjadi ini dihitung dua sisi ingat materi kemarin kalau tanda lingkaran itu hitungnya dua sisi atau dua derajat ya materi kemarin ya ingat-ingat -ingat. nih jadi dua sekarang tiga ke empat dua juga karena ada tanda loop dan ini ada dua sisi. Paham ya sampai sini ya? Oke. Okay. Paham Pak. Nah, sekarang derajat titik simpul. Nah, jadi sebenarnya kita tadi ngitung hitung sisi sebenarnya sudah sama sama saja ngitung derajat ya. Nah, jadi derajat itu disimpulkan dengan D dalam kurung V sama dengan sigma dari A apa itu ya? AE dari J sama dengan I ke N baca simbolnya gitu. Jadi untuk derajat simbol itu ada dua graf tak berarah dan graf yang ber, berarah. itu anda perhatikan. Anda lihat graf yang tak berarah itu tidak punya arah lihat gambarnya saja. nih gambarnya ini. Tapi kalau dia grab yang berarah, dia punya tanda panah. Nih. Lihat, ini masih mengulang yang tadi, hasilnya juga sama e, posisinya yang pertama tadi. Nih, ya, ya, nih. Jadi tadi ada materi ketetanggaan di sini derajat tiap simpul tiap titik itu ada yang berarah dan tidak berarah. Kalau yang berarah pokoknya ada tanda panahnya. Oke, sekarang kita masuk metrik berbobot. Nah, Anda perhatikan. Ya. Kalau metrik itu berbobot, jika simpulnya ketemu titik yang sama, dia tidak ada hasil. Kalau tidak ada hasil, simpulnya seperti ini nih. Anda tulis ini. Ini tidak ada hasil namanya. Tidak ada hasil. Ya, Anda perhatikan. Anda lihat dari A ke A tidak ada hasil. Sekarang dari A ke B itu berapa bobotnya? 12. Dari A ke C, A ke C mana? A ke C, A ke C. A ke C itu tidak ada hasil karena tidak ada sisi yang menghubungkan, ya. Terus dari A ke D, A ke D tidak ada hasil karena tidak ada sisi menghubungkan. Dari A ke E itu ada yaitu bobotnya 10. Paham? Tentang metrik berbobot. Jadi kalau dia tidak ada hasil, bukan nol Ditulis logo seperti ini. Beda dengan yang metrik bertetangga tadi. Yang ini beda ya. Nih metrik ketetanggaan. Dia tulisnya nol Dan seterusnya. Jadi ini ada lima simpul ya. A, B, C, D, E. Ditulis dari yang atasnya. Yang atas. A, B, C, D, E. Yang kolom ini ya. A, B, C, D, E. Yang bawah. A, B, C, D, E. Ke bawah tulis juga A, B, C, D, E. Baru dihubungkan. Dihubung A dengan A. A ketemu A. Harusnya, biasanya nol Karena ini metrik berbobot. Dia hasilnya tidak ada hasil. Itu lebihnya seperti ini. A ke B bobotnya berapa? 12, terus 12. Dan seterusnya. Mas Ahmad paham sampai di sini? Oh, paham, Pak. Oke, lanjut. Tadi ada metrik bertetangga. Kalau tetangga tuh ada penghubungnya. Sekarang kembali metrik bersisian. Nih, Anda lihat. Metrik bersisian. Anda perhatikan ya, berarti dia kalau tadi bertetangga menghubungkan antara titik dengan titik yang hubungan dengan sisi kalau matriks bersisian berarti yang dinilai itu sisinya ya kan lihat sisinya contoh nilainya satu jika simpul i bersisian dengan sisi j ya simpul i bersisian dengan simpul j lihat ya Berarti kan jika nilainya satu, ya satu jika simpul i simpul titik bersisian dengan sisi j. Kalau nol jika simpul i tidak bersisian dengan sisi j. Contoh, sekarang ini ada berapa titik? Satu, dua, tiga, empat. Kita tulis ke bawah titiknya. Yang ke bawah, ke baris ya. Bawah, satu, dua, tiga, empat. Sisinya ada berapa? E1 E2 E3 E4 sampai E5. Berarti sisinya ada 5. E1 E2 E3 E4 E5. Anda perhatikan. Sekarang titik 1 terhadap E1 ya kan? Itu kan persisian kan artinya nyambung itu loh, ber berhubungan nih. Berarti hasilnya 1. Satu. Titik 1 satu terhadap sisi E2 satu karena dia berkaitan atau bersisian, berkaitan nih. Satu dengan E3, E3 mana nih? Di sini. Enggak, enggak bersisian dia karena dia enggak terhubung. Berarti 0. Satu dengan 4, dengan sisi 4 ini terhubung ya atau bersisian. nilainya satu Satu. Oke. Okay. 5 enggak terhubung atau enggak bersisian nilainya 0. Jadi yang baris pertama hasil matriksnya 1 1 0 1 0. Silakan Anda pahami. Kalau yang bersisian, simpul itu hubungan langsung berhubungan langsung dengan sisi-sisi yang disebutkan. Kalau dia bersisian berarti hasilnya 1. Tapi kalau dia tidak berhubungan langsung dengan sisi yang dimaksud, dia hasilnya nol. Jadi istilah I dengan J itu hanya itu simpul, J itu sisi. Yang perlu Bapak tekankan pemahamannya aja. Jadi titik yang dia berhubungan langsung dengan sisi, itu hasilnya besi satu. Tapi kalau tidak berhubungan dengan sebuah sisi, hasilnya nol. Paham sampai di sini ya? Ini Mas Yazid masuk nggak ini? Masuk Pak. Masuk. Dari tadi nggak ada suaranya nih. Oke. Sekarang. Mbak Rafifah masuk. Masuk Pak. Mas Dava. Hadir Pak. Ya, Mas Adrian. Hadir, Pak. Ya, Mbak Alisa. Mas Iqbal. Hadir, Pak. Ya. Safla Fatiha. Hadir, Pak. Alfata Wipisono. ini Mas Ujung nggak diperhatiin ini mungkin HP-nya. Muhammad Rabbani. Hadir, Pak. Oke, okay. oh, tadi Mas Alfata hadir. ya, miknya error ya. Kalau yang miknya error, tulis saja di chat, oke. Okay. Mbak Widuri, Aditya, Maulana Yusuf? hadir, Pak. Paknya Ayu Putri, Aulia. Hadir, Pak. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Pak. Romi Fatri. Ahmad Raihan. Hadir, Pak. Ya, Khaili Safria. Sahria. Terus Dizaki Arta Putra. Alisa hadir. Ya. Bannya hadir. Oke, Yuni Apsari. Hadir, Pak. Oke. Jazet hadir ya. Hikmal. Hadir ya. Hadir, Pak. hadir, Hadir, Oke. Kita lanjut ya. Tadi materi bertetanggaan. Eh, matrik ya, sorry. Matrik bertetanggaan. Ini matrik bersisian. Sekarang kita lanjut Lihat ya. Senarai ketetanggaan. Lihat contoh yang tadi ya, senarai ketetanggaan. Simpul 1 itu tetangganya dengan 2 dan 3. Simpul 2 1 3 4. Anda lihat tabelnya ya. Simpul 3 1 2 3. Ya, simpul 3 1, 2, 4, maaf, simpul 4, 2, dan 3. Dan selanjutnya, gambar berikutnya, simpul 1, dia 1, 3, simpul 2, 1, 3, ya, simpul 1, 2, 3, simpul 2, 1, 3, simpul 3, dia berkendara dengan 1, 2, 4. Simpul 4, dia hanya punya tetangga 3. Simpul 5, terisolasi, tidak punya tetangga. Oke, okay. selanjutnya simbol satu dia bertetangga dengan dua karena yang tiga itu arahnya ke satu. ini depanannya kan kelihatan nih. Simbol dua dia punya tetangga tiga dia satu tiga empat. Simbol tiga hanya satu tetangganya dia bisa ke satu. Simbol empat hanya dua dan tiga. Oke, okay, kita lanjut. Sekarang masuk materi graf isomorfik. Nah, ini materi pentingnya nih di sini. Tadi kita udah belajar metrik bertetanggaan dan metrik bersisian. Oke. Sekarang kita belajar isomorfik. Isomorfik itu gambarnya begini. Anda kalau main karet, karet gelang itu bisa digeser sana, geser sini. Atau sejenis bahannya lentur apa Rotak segitiga, tapi bisa digeser-geser posisinya. Bisa berubah-ubah. Gambarnya itu isomorfik. Secara sederhana, suatu graf A dikatakan isomorfik dengan graf B apabila kedua graf tersebut dapat dituliskan dengan nilai metrik ketetanggaan yang sama. Itu jelas. Tapi secara visual, isomorfik itu grafnya itu yang gambarnya beda setelah ditarik-tarik bentuknya bisa sama. Ini contoh, diketahui metrik ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah. Berarti tidak punya arah panah ya. Gambarkan dua graf yang bersesuaian dengan metrik tersebut. Nih. Ini ada berapa titik gambar metrik ini? Mas Yazid ada berapa simpul ini dari metrik ini? Mas Ahmad, ada lima titik pak? Ya lima titik atau lima sim simpul. Yang perlu anda lihat untuk pasti yang ke bawah aja, ya yang ke bawah ini, yang ke vertikal. Itu karena kalau yang ke horizontal ini bisa-bisa bisa kadang ketemu yang metrik persisian, ada sisinya lima titiknya empat, ya kan? Anda lihat ke bawah aja. Ada lima lima titik, oke ada lima titik. Berarti ada titik lima dari gambar metrik ini. Anda bayangin titiknya lima. Kalau kita buat persegi, titiknya empat. Nah, sedangkan sini posisinya dia <tuh> dari sebuah graf tidak berarah. Berarti dia tidak punya tanda panah arah. Jadi saling berkaitan. Gambarannya berarti itu kotak. Nah, satu titiknya bisa taruh di tengah dalam kota atau di luar kota tinggal dihubungkan garis lah. Oke, memang agak sulit ya dari metrik menuju ke gambar. Kita agak sulit. Lihat ya, contoh diketahui metrik ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua graf yang bersesuaian dengan metrik tersebut. Bersesuaian, berarti bersesuaian itu artinya titiknya tetap sama, sisinya juga sama, hanya beda gambar aja. Ya, oke, okay. kita lihat dari gambar ini, berarti ini titiknya ada lima. Nah, terus sisinya ada, nah mungkin ada lima, sisinya belum ketahuan, dia hanya dilihat titiknya ada lima. Ada yang sudah bisa bayangkan gambarnya seperti apa? Silahkan yang punya bayangan oke okay. kalau melihat dari sini dari soal diketahui metrik ketetanggaan oke okay. dari sebuah graf tidak berarah oke okay. dari graf ini tidak berarah ya cukup garis-garis saja gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan metrik tersebut berarti kita gambar dua nih gambarnya ada dua nah Bapak mau tanya, ini titiknya ada lima, sisinya ada berapa? Kira-kira sisinya ada, ada lima, Pak. Sisinya ada lima. Siapa tadi jawab? Ahmadidayat, Pak. Ahmadidayat. Oke, yang lain. Sisinya ada berapa? Ya. Jadi masa mendayat, sisinya ada lima. Berarti ada satu yang tidak punya tetangga. Jadi tetangganya ada si satu, gitu ya. Oke, sisinya ada lima. Boleh nah, ini Nggak salah, Pak. Hah? Eh? Ini matriksnya nggak salah. Nggak, betul. Matriks yang tiga enggak. ini kok ketemu tiga lagi. Yang mana? Ini matriksnya 01. Harusnya kan 0. Tiga. Ketemu. Yang yang baris tiga kolom tiga, Pak. Tiga kolom tiga. Oke, siapa ini yang jawab tadi? Yazid, Pak. Mas Aziz, ya, jadi juga Mas Aziz. Oke, tiga ketemu tiga ya. Nih, tiga ketemu tiga. Nah, kita lihat tadi soalnya ini bersesuaian. Nih, dua buah grab yang bersesuaian. Lihat ya, tadi metrik itu ada dua: metrik ketetanggaan dan metrik ke Persisian ini, soalnya metrik ketetanggaan, ya. Oke, iya, Pak. kalau dia metrik iya. ketetanggaan, berarti kalau tiga ketemu tiga, harusnya nol. Oke, benar. Coba kita lihat jawabannya, Anda perhatikan. Kalau soalnya seperti ini, kalau tiga ketemu tiga, itu berarti satu. Berarti di titik tiga itu ada ada udah ada arah jawaban Anda. Oh, berarti di tiga ini ada loop. Ya kan? Nih, ada loop enggak di tiga? Ada. Hmm, kalau ada loop berarti hasilnya sama. Satu. satu. Lihat nih. Metrik bertetanggaan. Tuh, oh, nih lihat nih. Ini loop. Loop <tuh> ini ya. Ini kan kan metrik persisian ya. Kalau diametri bertetangga, bapak nggak kasih contoh loop ya. Sorry sorry, saya tak kasih contoh loop tadi. Bapak tampil lagi. Kalau di metrik bertetanggaan, kalau terjadi loop, itu berarti jawabannya satu. Ini kan sebenarnya jawaban metrik bersisian ini. ini sisi ini. ini contoh metrik bersisian. Oke ya. Nah, benar Mas Ajit koreksinya. Jadi soal tadi, ini metrik tiga kok tiga ketemu tiga kok satu pak bukan nol nah berarti itu terjadi loop tiga ketemu tiga berarti ada sisi walaupun ini hitungannya dua derajat tetap hitungnya satu karena ini bertetanggaan bukan bersisian ya kalau bersisian dia ngitungnya dua oke ini jawabannya lihat jadi jawabannya kita buat gambar kotak yang di tiga ini dikasih loop. Nah, terus sudah. Nah, satu, tiga, empat, lima, dua di tengah sini. Nah, dua buah grab yang sama hanya menggambarnya secara geometri yang berbeda. Dari gambar grab ini, Anda larikan ke metriknya udah ketemu. Nih. Satu ke satu, nol. Satu ke dua, satu. satu ke tiga, satu. kan nah, itu satu garis yang menghubungkan kan. Terus satu ke empat, nol ya. Lihat nih. Satu ke satu, nol. Satu ke satu, satu ke dua, dua. Satu ke 3 kan gak ada yang menghubungkan nih. Ya kan? Karena terhenti di titik dua berarti nol satu keempat apalagi nih nol ya kan terus satu ke lima satu dua sekarang dua ke satu satu dua ke dua nol ya oke okay. terus dua ke tiga satu dua ke 4 satu dua ke lima satu kalau pola soalnya dibalik, memang agak susah. Dari metrik disuruh buat gambar. Nah, tapi sebenarnya nggak sulit. Kalau Anda perhatikan. Lihat. Sekarang kita pilih titik satu. Ini satu nih. Di sini satu ya. Titik satu. Tag. Satu ini, dia hanya terhubung dengan dua sisi kan yang menghasilkan angka satu cuma dua kan dua satu ini kan dua biji ini kan yang lainnya nol 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 ini satu satu oh, berarti satu ini terhubung dengan dua sisi oke okay. satu terhubung dengan dua sisi set set ada garis nah sekarang dua ini terhubung dengan empat sisi wah ini berarti ambil di tengah-tengahnya Nah, jadi untuk menjawab soal model ini dengan gambar, Anda cukup mengurutkan ininya. Nih. Tapi agak lama sih. Beda dari gambar dirubah ke bentuk meh, metrik. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada pertanyaan, Pak Rafifa. Kalau ada lo, bukannya dua Pak? Ya, kalau dia metrik bersisian. Karena ini metrik bertetangga, tetap hasilnya itu harus satu dan nol. Gitu. Bilangan biner. Jadi jawabannya seperti ini, ya Nah, dari jawaban ini. Oh, mau nanya Pak. Ya silakan bertanya. Berarti itu kalau loop nilainya dua itu karena satu titik ke menghubungan satu apa satu titik ketemu satu titik itu ada dua garis nggak sih Pak? Terus ya, itu benar. ada loop. Benar. Oh, okay. Kalau dia ngitungnya persisian hasilnya dua karena loop ini ada dua garis. Caranya gimana? Kita ambil aja dari lingkaran ini garis tengah. Seret, misalnya ya. Dikasih garis tengah di, dikasih diameter. Kan berarti ada dua lengkungan kan? Lengkungan bawah dan lengkungan atas. Ya kan? Dia ngitungnya dua garis. Tapi kalau dia berhubung bertetanggaan, dia tetap dihitungnya satu. Karena metrik bertetanggaan itu rumus bakunya hasilnya satu dan nol. Beda dengan... Kalau oh, enggak, maaf Pak, saya potong. Kalau enggak itu misalkan nih garis apa titik dua ke titik tiga itu kan ada satu garis. Nah, ditambah satu garis lagi terus ada looping itu baru baru dinilai dua kan. Yang siapa kalau, kalau lihat contoh yang tadi. Misalkan dari kalau titik iya, dua soalnya ke titik tiga itu ada Oke, oh, oke, okay, okay. sekarang ada begini, dua mbak. garis. Nah, saya kalau tadi lihat contoh. Contoh, contoh ya. Itu, itu Pak. Nah, oke, okay. jadi perhatikan contohnya. Lihat. Iya ya. Perhatikan. Ini tadi ada dua metrik ya, metrik ketetanggaan dan metrik bersisian ya. Anda perhatikan anu, metrik bersisian. Nih. Kalau metrik bersisian dia loopingnya dihitung dua. Kalau metrik persisian. Bukannya yang tadi itu masih masuk yang berketetanggaan ya Pak, yang ini Pak. Ini. Soalnya yang dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 juga Pak. Bukan okay. 1, terus ketemu E1, E2 gitu. Kalau contoh persisian ini, ya? kan yang ketemu yang E. Nah, iya. Ini sebenarnya contoh persisian, bukan bertetanggaan. Salah Bapak, salah naruh ini. Yang ini kan? Nah. Oh iya, iya Pak. Nah, ini contoh persisian. Ngapa apa persisian? Karena ada urusan E1, E2, ya kan? e nih. Ciri-ciri persisian, sisinya pasti ditulis. Nih. Kalau ini kan nggak ditulis nih sisinya, hanya titik-titiknya sama garis-garisnya kan. Nih. Ini harusnya contoh dari yang bersisian. Nih, lihat. Bersisian. Nih, contoh. Metrik persisian. Nih, di sini nih. Nah, benar tadi, Mas Jajet jeli ya ini Bapak salah naruh. Ini contoh bersisian, bukan contoh bertetanggaan. Karena sisinya ditulis. Oke, nanti Bapak pindahkan. Paham ya, Mas Yasid ya? Tadi anaknya Mas Yasid terlalu Pak, Pak. tadi. Ya, Pak. Oke, jadi itu. Karena konteks soalnya ini. Lihat, contoh. Diketahui metrik. Tetangga bukan nih jadi log ini dihitungnya tetap satu mengapa karena hasil dari bertetangga itu hanya ada dua nol dan satu tidak rumus baku nih bertetanggaan nih ya satu jika simbol i dan c bertetangga nol jika simbol i dan c tidak bertetangga oke nah sekarang kita lihat posisi yang bersisian, oke. Anda perhatikan di sini. Ini juga dilihat nih, hasilnya di sini tiga. Ketemu loop di sini, oke ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat posisinya, ya kan? Satu, kedua, satu, kelima, yang hasilnya satu nih. Jadi kalau di sini ditulis angka 1, 2, 3, 4, 5, di sini juga terus atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang contoh soal ini. Nah, Anda bisa buat gambar selain ini. Silahkan Anda buat gambar dari soal ini. Anda buat gambar selain ini. Bisa. Ini kan hanya contoh banyak dua gambar. nih. Nah, ini yang dimaksud dengan isomorfik. Mengapa isomorfik? Karena kalau gambar ini kita teko ini hasilnya bisa seperti ini. Dari mana contohnya? Dua, kalau ditarik ke atas, cerut gitu. seperti ini. Benar apa enggak hasilnya? Titik dua, perhatikan, yang kotak ya. Ini Bapak tarik ke atas. Tarik ke atas ini. Tiga dan satu, Bapak tarik ke bawah. Hasilnya gambarnya seperti ini. Ya kan? Nah, samanya kalau tiga dan satu ini ditarik ke atas, terus dilempengkan dengan tiga, hasilnya seperti ini. Jadi yang dinamakan isomorfik itu titiknya jumlahnya sama, sisinya jumlahnya sama, dan dia saling bersisian. Tapi satu lagi penentu, secara visual dari gambarnya setelah ditarik-tarik bisa berbentuk sama. Jadi yang namanya isomorfik. Ya kalau bahasa Jawanya iso lah ya. Morfik itu anggap saja bisa dua tak atik lah. Dan mendekati gambar yang sama. Bukan mendekati, gambarnya memang sama. Anda perhatikan contoh ini, dua gambar ini. Dua ini kalau ditarik ke atas, tiga diturun sama satu turun ke bawah. Jadi gambar yang sebelahnya. Juga sebelahnya, kalau tiga dan satu ditarik ke atas, sampai lurus dengan dua, otomatis jadi gambarnya seperti sebelah. Anggap baca sisi ini karet, ini lentur, bisa panjang, bisa pendek, ya, karena ini isomorfik. Jadi tadinya 5 ke 4 pendek, bisa panjang, karena dia lentur, narik sana, narik sini, gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan Oke ya. Jadi isomorfik itu ini. Sekarang definisi formal dari graf isomorfik. Dua buah graf berarti isomorfik itu ada dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Disebut graf yang saling isomorfik ya. Geometri itu bentuk gambarnya ya. Jadi kalau Anda belajar matematika itu, matematika itu kan ada cabang ilmu aritmatika, geometri, ya kan, kalkulus, itu macam-macamnya. Nah, satu lagi yang panas tangan itu, nah, itu cabang ilmu matematika. Kalau geometri, ini artinya tuh berbentuk bangunnya secara visual. Dua buah grafik yang sama, tetapi secara geometri berbeda. Sebut graf saling isomorfik. Ini sama, tapi secara gambarnya kayaknya bentuknya beda. Tapi begitu ditarik-tarik, dia bisa sama. Yang kedua, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian hingga hubungan persisian tetap terjaga. Jadi simpul satu satu itu artinya titik satu satu dengan sisi satu satu sudah sesuai dengan garisnya masing-masing. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berasumsi di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Contoh nih. Yang keempat, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dari sisi saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Kita lanjut, contoh. Ini, Ini contoh graf isomorfik. Anda perhatikan. Nah, Anda perhatikan G1 isomorfik dengan G2. Anda lihat. Oh, bisa. Pertama dilihat sisinya jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di G2 juga sama. Sisinya ada 6. D, AD, C, D, A, C, D, A, D. C, A, D, B. D, ya. Oke sisinya sama, titiknya sama, ya. Nih. Di G1 titiknya 4, di G2 titiknya 4. Sisinya juga sama. Walaupun dia kelihatannya berpotongan, ini sebenarnya sama. Nah. Sekarang dari G1 dan G2 itu dari sisi sama. Dari titik sama. Nah, dari persisiannya pun sama. Anda lihat di sini posisinya. Ini dari kedua gambar ini jika salah satu titik atau beberapa titik ditarik, dia pasti gambarnya bisa menyamai yang satunya. Kalau G3 tidak isomorfik, sudah jelas titiknya 4, sisinya hanya 4. Itu sudah enggak terpenuhi. Sekarang kita perhatikan gambar G1 dan G2. Ini sebenarnya sama. Hanya secara Visual kelihatannya beda. Siapa yang bisa menyamakan gambarnya? Mana yang ditarik? Mana yang di? Ada berapa titik yang ditarik. Yang titik tiga ditarik lalu lurus dengan titik satu. Ya. Terus yang, yang titik dibuat lurus dengan titik dua. Ya. Lihat ya. Titik tiga berarti kan mas Jaja tadi ini ya. Jawab ya. Ini tadi Mas Ahmad saya sih ini barusan. Ya jika. Ya. <tuh> tadi Mas Yajid, patokannya titik tiga. Berarti kalau titik tiga berarti itu ketemu dengan tiga sisi kan. Nah, berarti Mas Hazid menggambarkan bahwa gambar G1 mau dibuat persis seperti G bar. Jadi tarik ya yang tiga. Nah, yang dua juga ditarik. Setelah tarik, kebentulah gambar seperti G dua. Oke, jawabannya benar. Jadi G1 dan G2 ini bersisian. Nih, contoh. Ada juga cara yang lain. Titik 4 itu di ibaratkan seperti D. Kita tarik ke pojok kiri atas. Nah. Lihat, titik 4 ya. Titik 4. D, sedangkan titik 2 dan titik 1 tetap, titik 3 geser ke 3, ke C. Lihat nih. Perhatikan, contohnya ini kan titik 4 ditarik ke sini. Set. Nah, titik 1, 2 tetap. 1, 2 kan dia mengacu ke A dan B. Titik 4, dia untuk mengarah ke posisi titik B. Nah, titik 3, dia mengarah ke posisi titik C. Jadi gambarnya setelah ditarik, terbentuklah gambar seperti ini. Kalau G3 ini bukan isomorfik. Anda perhatikan cara menariknya. Jadi isomorfik itu dua buah graf dari sisi titik jumlahnya sama. Dari gambar secara awal beda, tapi setelah ditarik-tarik persis sama gambarnya. Itu namanya isomorfik. Oke, okay, kita lanjut. Ini contoh. Ada dua graf, graf A dan graf B. Ini, ini isomorfik bukan, Mas Ahmad? Uh, isomorfik Pak? Ya, sudah kelihatan jawabannya dari metriknya juga sama persis kan hasilnya? Ya, betul, Pak. Ya, Anda lihat dari metriknya aja. Kalau pengen ini langsung kerjakan ke metriknya. Kalau metriknya jawabannya sama persis, berarti dia isomorfik. Buktinya seperti apa? Nah, sekarang ini Anda perhatikan. Ini ya, ini isomorfik ya. Kelihatan ini. Nah, sekarang ada yang di atas. Gambar itu isomorfik yang di bawah tiga buah graf juga isomorfik. Nah, kalau alasan satu dua enaklah secara metrik dibuat benar, tapi belum tentu titiknya sama sisinya sama isomorfik belum tentu. Karena kalau isomorfik itu harus di bentuk ditarik tarik baru ketemu. Kalau yang atas ini jelas gampang gitu, ini isomorfik ya kan? Karena yang kotak ini, ini ditewarik ke atas, bentang -bentang, bentuknya kotaknya sama. Enak. Yang bawah ini agak rumit nih. Itu kan cuma beda angle sih pak. Kalau yang yang B ini kan yang segi satu. Yang bawah ya, yang gambar tiga gambar ini ya. Iya. Yang lima ini Itu kan ada dipenuhi. lihat. Ini yang segi di bawah, terus yang ini segi di bawah, di ya, bisa. Ini yang segi di atas, terus yang ini di bawah, terus ini dari samping. Ya, masih... Oke, okay, benar. Terus kalau yang gambar semi semi kotak itu, yang gambar yang ketiga, yang ini jelas jelas sama sep bersurafik enak ini lihatnya sama ini, tinggal yang luar ini ditarik ke dalam kan jadi kecil gini kan, nih bintangnya kan masih ada, ya kan? Nih, tarik aja ke dalam. Nah. Sekarang tinggal yang ini. Yang gambar ini. Anda bayangkan. Karena dua buah graf isomorfik, tiga buah graf juga isomorfik. Oke, ini nanti Anda buktikan kalau atas sudah gampang. Ini dua satu dua ini juga gampang yang ya, bintang-bintang ini. Ini nih nanti anda buktikan setelah materi bapak sar ya selanjutnya nih syarat-syarat isomorfik hmm. dari materi-materi tadi bisa disimpulkan dari definisi graf isomorfik dapat disimpulkan bahwa dua graf itu isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut ini baru syarat ini tapi belum tentu isomorfik mempunyai jumlah titik yang sama mempunyai sisi yang sama mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nih, berderajat tertentu. Contoh yang atas. Berderajat tertentu ini loh, berderajat tertentu ini. Ini, ini dua, 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 gitu kan. Nih, dua, 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 gitu kan. Ya. Nah, ada yang tiga. Nih, ini tiga, ada yang satu, dua, tiga. Ini semua tiga ini derajatnya. Nih. Ya kan? Nih. Ini derajatnya semua di tiga setiap titik derajatnya semua tiga kalau yang gambar atas kalau yang bawah kan kombinasi ada yang dia satu titik derajatnya tiga ada yang satu titik derajatnya dua enggak ada ini yang bawah juga satu titik derajatnya tiga tiga semua berarti secara syarat sudah terpenuhi ini morfik. titiknya sama jumlah sisinya sama setiap simpul atau titik dia sama derajatnya semua. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin bahwa dua buah graf jika tiga itu terpenuhi itu isomorfik. Pemeriksaannya secara virtual visual ya perlu dilakukan. Contoh. Ini ada berapa sisi? Satu, Dua tiga empat lima ini juga sama, satu dua tiga empat lima secara sisi 5 secara simpul atau titik, satu dua tiga empat lima enam tujuh, satu dua tiga empat lima enam. Ini dari titik, udah jelas ya, Anda perhatikan, satu dua tiga empat lima enam, satu dua tiga empat lima enam, titiknya 6 sisinya ada lima. Anda perhatikan. Secara jumlah simpul sama, secara jumlah sisi sama. Tapi secara derajat itu juga sama. Titik ini dia punya derajat dua. Eh, titik ini dia juga punya derajat tiga. Sorry, sorry, sorry. Tiga ya, bukan dua nih titik ini derajatnya tiga karena garis ini ini dan ini ada satu titik yang mempunyai derajat tiga Anda perhatikan gambar ini A dan B secara simpel sama mempunyai titik yang jumlahnya lima titiknya kenapa enam nih enam ya punya titik enam dia mempunyai sisi lima sama ada satu titik yang mempunyai derajat tiga juga sama ini. ada yang mempunyai derajat tiga oke juga sama nah. dari titik-titik yang berderajat sama nah. simbol sama sisi sama tapi ini bukan isomorfik mengapa karena walaupun gambar itu dibolak balik tetap enggak sama dua gambar ini jadi selain tiga syarat ini ada satu syarat lagi, dicek secara visual, secara gambar. Jadi syaratnya isomorfik itu selain tiga itu tadi ada satu syarat, yaitu pemeriksaan secara visual, secara gambar. Ini ada pertanyaan tentang syarat terpenuhnya isomorfik. Mas Yasir, ada pertanyaan? Mas Amat? Belum. Oh, pak. ini paham ya? Dua ya, gambar ini isomorfik bukan? Uh, bukan karena isomorfik. balik nggak bisa sama gambarnya ya. ya bener, pak. Tapi secara ini terpenuhi ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Apakah pasangan grab di bawah ini isomorfik? Coba. Anda perhatikan, semua menjawab. Menurut saya bukan, Pak. Siapa yang jawab ini? Ahmad Hidayat, Pak. Ya, betul. Gampang itu. Karena sisi yang memotong dua lingkaran ini, yang pertama, dia masing-masing setelah dipotong ada dua titik, dua titik. Ya kan? Nih. Tapi sisi yang kedua, di sisi sini ada empat titik. Ya kan? Di sisi sini kosong. Ya kan? Nih. Jadi dua lingkaran dihubungkan dengan sisi. Nah, setelah dihubungkan, di tengah-tengah lingkaran di posisi sini ada dua titik di posisi ini ada dua titik tapi gambar berikutnya ini ada dua lingkaran hubungan dua sisi tapi di posisi dalam posisi sini tidak ada titik di sini malah ngumpul ada empat titik di sini sudah beda sudah berbeda Aning. walaupun dia jumlah sisinya sama jumlah simpulnya sama tapi secara visual dia berbeda, paham ya? Yang lain ada pertanyaan, contoh ini. Kalau enggak, kita lanjut. Apakah pasangan di bawah ini isomorfik? Menurut saya isomorfik pak. Siapa? Isomorfik. Ya. Karena Mas Ahmad tinggal narik yang H ini. Ini ya. Ini tarik ke sini. Yang P ditarik ke sini. Kan jadi ini, ini. Sisi sama. Simpul sama. Ya kan? Posisi bentuk derajatnya dari gambar sama. Hanya tinggal main tari anak aja. Oke. Ini berarti ISO V. Nih. A ya kan? Dia asosiasi dengan apa ini? U. Nah, A ini narik ke sini. Terus. E mana E? A B C D E. ini titik ini ya. Dia berasosiasi dengan P. Ini. Ya, tertarik ke sini. Nah, F dia berasosiasi dengan T. Berarti sih posisi tukar lokasi ya. Dia memposisikan di situ. Lihat di situ. Sedangkan B dengan Q udah otomatis enggak bisa berubah. C dengan R, D dengan S. Ini soalnya. Ini jawabannya. Jadi ini isomorfik. Sekarang latihan. Silakan Anda kerjakan, gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur. Graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul, berarti ada 8 titik. Ya kan? Nah, ini dua buah graf. Gambar dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3, berarti ada satu titik yang menghubungkan dua sisi yang mempunyai delapan buah simpul. Nah, silakan Anda kerjakan, yang bisa silakan jawab. Uh, langsung Anda share jawabannya, ada kabar-kabar, kabar, ya kabar, kabar. jawab. Silakan. Mas Zazid, Mbak Putri, Mas Ahmad, silakan kerjakan. Yang bisa langsung 怎么样？Job, eh? Berarti bentuk kubus gitu, Kak. 8 simpul, 3 derajat. Sudah teratur. Ya, teratur. Oke, ada yang mau coba jawab? Saya coba Pak ya. Coba, di Ini Pak. Ya. Ada berapa? Ini dan ini. Titik. Ada delapan simpul kan, berarti ada delapan titik. Hmm. Delapan simpul ya, benar. Ada delapan. Saya. ada delapan. Kan tadi di. Syaratnya tiga derajat teratur berarti setiap titiknya itu hmm, 3. Mau bukan, punya tiga derajat. Hmm. Nah itu gambarnya. Yang nomor dua itu kan apa sebenarnya nggak bersama sama dengan gambar atas hanya bedanya bidang yang posisi muka ini kecil gitu loh. Jadi dia gambarnya ya. persegi balok cuma baloknya agak agak mengkerucut iya nah, itu sebenarnya isomorfik udah 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 mendekati benar sih artinya dari gambar yang atas sudah jelas ada delapan simpul ya satu dua tiga empat lima tujuh delapan setiap simpul dia ada tiga derajat ini udah mengenai udah kena soalnya oke jadi jawaban ini bisa bapak katakan benar Oke, di yang lain teman-temannya silakan. Ini tadi Mas Yazid ya? Saya Iya, Pak. Ini yang jawab siapa tadi yang jawab tadi? Yazid, Pak. Oke. Udah. Sekarang Nah, Pak, masuk-masuk dulu. Oke, okay. kita lihat jawabannya. Jadi Mas Yazid sudah nyoba jawab. Nih, punya Mas Yazid bisa Bapak katakan benar, tapi mirip. Kalau ini kan nggak mirip nih. Ini jawaban latihannya, Anda perhatikan. Ada delapan simpul atau delapan titik. Nah, setiap titik, ya ada tiga derajat dengan graf teratur berderajat tiga. Oh, delapan simpul berarti ya benar nih. Dari gambar dua ini, salah satu diota atik pasti ketemunya juga sebelah sebelahnya. Ini jawaban dari soal tadi. Jadi yang dimaksudkan dengan graf isomorfik itu gambarnya tuh pada visualnya beda Dikatakan penting beda-beda, ini gambar kotak, ini gambar atap rumah kan. Nah, tapi setelah digeser sana, geser sini, tarik sana, tarik sini, bisa sama. Tuh. Kalau ukuran panjang pendeknya, itu elastis. Karena isomorfik itu seperti kita mainan karet gitu. Dia bisa lentur, bisa panjang, bisa pendek. Oke. Okay. Kalau sudah kita lanjut berikutnya. Ini pertanyaan Pak Putri ya. Yang dimaksud berderajat tiga itu yang mana Pak? Oke, kita kembali ke soal. Nih, Kalau ada pertanyaan malu nanya silakan tulis. Kayak Mbak Putri tadi. Nih, Gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat tiga yang mempunyai 8 buah simpul atau 8 buah titik. Oke. Yang dimaksud derajat itu titik itu terhubung dengan sisi atau garis tiga garis. Itu punya tiga sisi jawaban Mas Ma -ma Contoh nih, ini setiap titik Anda perhatikan, dia terhubung dengan tiga sisi atau tiga garis nih. Ini juga setiap titik terhubung dengan tiga garis. Nih, ya kan? Anda perhatikan nih. Nah, itu namanya derajat. Jadi dia tiga punya tiga derajat. Oke. Okay. Memang di semorfik ini kalau ketemu soal begini, Anda agak sulit gambar. Tapi kalau ketemu dua gambar ini semuanya itu bukan, Anda bisa menyimpulkan. Sekarang kita lanjut ke materi graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong, ya. Dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Nah jika tidak maka disebut grab tidak planar. K4 itu gambar di samping ini. K4 itu termasuk grab planar. Mengapa? Ya sisi dari pojok sini ke sini kelihatannya kayaknya berpotongan ya. Tapi kalau sisi ini langsung ditarik melengkung ke atas, nah, dibuat separuh loop nah, kan nggak memotong sisi ini. Ingat, ini grab ya. Sisi ini kayak karet. Ditarik lu ke atas. Sisi yang dari sini nih. Dari sini, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Yang garis ini yang menyilang ini. Lihat kursor bapak nih ya. Kita tarik. Saat jadi melengkung di sini nih. Nah. Anda perhatikan. Jadi melengkung di sini nih. Berarti ini termasuk graf pelamar. Anda perhatikan. Maka adalah graf planar mengapa? Karena jika ini dilengkungkan ke atas dia enggak berpotongan atau bersilangan dan Di sini ada pertanyaan tentang graf planar. Graf planar itu graf yang gambarnya pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong. Jadi ini bidang nih, bidang segitiga bidang datarnya ada sisi ini sisi ini garis ini nih. Ini sebenarnya kalau dilihat awalnya memotong tapi ini bisa ditarik sini nih. Seret sini. Kalau dia bentuknya udah seperti ini, ini namanya graf planar. <tuh> Atau yang ini nih ditarik melengkung ke aksono juga sama aja. Tergantung kita nariknya kemana. Ada pertanyaan, Mas Ahmad, Mas Yazid, Mas Rabani, mana Oke, okay. kalau tidak ada kita lanjut. K adalah graf tidak planar. Karena mengapa? Ini walaupun ditarik sana tarik sini tetap terjadi persilangan. Nih, persilangannya gimana? Pada saat dia ditarik, posisinya melengkung melengkung nih. Dari sini melengkung ke sini nih, tangannya tarik keluar. Ini ada persilangan nih, nih. jadi persilangan nih satu persilangan. Nah, jadi ini bukan graf planar. Mengapa? Karena posisi yang terjadi persilangan ditarik melengkung keluar, kita tarik keluar nih, set keluar, sana tarik set keluar, atas juga kita tarik set keluar. Nih yang persilangan persilangan ini tarik keluar dibuat tarik. Anggap saja ini karet ya, tarik melengkung ke sini, melengkung ke sini hasilnya seperti ini. Ini ada yang silangan nih. Kalau tadi kan jika kalau ini terjadi silangan tapi ditarik keluar, nah, kalau ternyata nggak ada yang silangan nih, ini graf planar. Kalau ini tidak planar. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang graf bidang. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Jadi graf bidang itu awalnya dari graf planar yang tidak berpotongan atau graph, Contoh nih, ya, tiga buah graf planar graf bidang C adalah graf bidang. Ya kan? Ini tiga bah, ini planar semua ini karena tidak ada perpotongan Memang apa ini kalau ditarik, kosong kan hilang perpotongannya. Jadi seperti ini nih. Ini tarik jadi bidang dia. Ini jadi bidang. Jadi graf bidang itu awalnya dari gelap planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, jadi disebut graf bidang. Oke, kita lanjutkan lagi penggambaran graf bidang, ya kan? gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan, jadi menjadi graf bidang. <tuh> Kalau seperti ini berarti yang berpotongan kita tarik. Nah mana yang kita tarik? Itu ada tiga yang kita tarik, ya kan? Ini tarik, ini tarik, tarik pasti tidak terjadi perpotongan. Seperti hasilnya. Tuh. Kalau perpotongan itu persilangan. Jadi yang ditarik itu ada tiga. Sudah Kan? tarik. Ini hasilnya nih. Jadi gambar ini hasilnya seperti itu. Ditarik kemana? Tarik aja langsung ke bawah. Yang bundar ini kan ada gambar tak lingkarin nih, bapak lingkarin. Tarik aja ke bawah sini. Set di sini nih. Titik ini jadi di sini nih hasilnya. Nah, kan tidak ada yang berpotongan. Ini namanya jadi bidang. Nih. Ya kan, penggambaran graf bidang. Sekarang graf itu ada wilayah graf bidang. Berarti bidang itu punya wilayah juga. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region. Jadi kalau ada ketemu region, ini region berapa ini? Itu wilayah ya. Oh, anu region satu, region dua. Hmm. Ada beberapa penggabungan pasukan dari beberapa region, berarti dari beberapa wilayah digabung. Jadi kata istilah wilayah itu region atau muka atau vis. Ya. Graf pada bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas enam wilayah termasuk wilayah terluar. Jadi, grab bidang itu digambarkan dengan wilayah itu digambarkan dengan logo R. R itu wilayah atau region ya. Ada R1, R2, R3, R4, R5, R6. R6 itu di luar wilayah ya. bidang pada ini terdapat di atas 6 wilayah termasuk wilayah terluar. Nah, jadi di ini ada wilayah yang di luar, ini yang di dalam, dalam Oke, okay. sekarang kita lanjut lagi. Rumus Euler grab bidang. Ingat dulu ya, Euler itu penemu grab yang untuk awalnya dari jembatan di kota Konigsberg, Jerman kan, ada tujuh jembatan, bagaimana melewatinya. Nah, ini ada rumus Euler-nya. Hitungan antara jumlah simpul simpul dinyatakan n jumlah sisi itu e sedangkan jumlah wilayah atau region itu f pada graf bidang rumus bakunya n dikurang e ditambah f sama dengan dua itu rumus ada anda lihat di sini si eh, sisinya apa simpulnya titiknya ada berapa mbak putri ya pak ada titiknya simpulnya ada berapa Titik, titik, 7, atau simpul. ada berapa titik? Ada berapa titik? Satu, dua, saya di luar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus sisinya ada berapa, Pak? Hmm? Nah, sisi. Sisi, sisi. Sisinya. dua, tiga, dua, lima. Ini yang dua, yang dua, abu, -abu dua, dua,

berarti sisinya ada se 11 oke okay. 11 apa 10 11 Pak ya mana saya yang dihitung uh, atas ada tiga uh, tengah ada uh, 6 bawah ada dua Pak atas ada atas ada tiga tengah ada 6 ya bawah ada dua. Oke, berarti ada sebelas. Karena sini ada titik nih, ya kan? Jadi tiga nih. Oke, sekarang rumusnya tadi sisinya ada titik eh, tadi apa namanya titik atau simpulnya ada tujuh. Tujuh dikurang sebelas ditambah region atau wilayah regionnya ada enam. Tujuh dikurang sebelas tambah enam sama dengan dua. Berarti rumus ini betul nih, ya rumus ini. Kita lanjut sekarang latihan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi jumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, silakan Anda kerjakan. Yang mudah silakan menjawab. Ada sembilan belas sih, Pak? Siapa yang jawab tadi? Enggak sih, Pak. Tapi, Pak, sebelumnya... Maaf, Pak, coba ke slide sebelumnya. Oke, kita oh, ya. kirim ke grup ya. Oke, okay, ya. Pak. Ya, maaf, Pak, lupa ngirim. Silahkan Anda buka. 26 saya Pak. Hmm? Siapa 26. 26 apa Pak? 26 region wilayah. Iya, Pak. Iya, Anda lihat rumah tadi aja, ya kan? Rumusnya kan kelihatan nih. Masing-masing simpul berderajat 4. Nah, lihat sekarang Anda perhatikan ini ya. Ini rumusnya nih. DKTWN jumlah simpul 24 simpul maka jumlah derajat seluruh simpul 24 kali 4 berarti ada 96 oke okay. menurut tema jabat tangan itu itu nama nama ini ya namanya jumlah derajat sama dengan dua kali jumlah sisi ya jumlah derajat itu sama dengan dua kali jumlah sisi sehingga jumlah sisi itu ya kan? 96 dibagi 2 yaitu 48. Sudah ketahuan rumusnya. N dimin E plus F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 dikurang N plus E. 2 dikurang 24 ditambah 48, sama dengan 26. Tadi yang jawab 26 siapa tadi? Muhammad Robani, Pak. Nah, coba di share cara masa ini gimana curhat-curhatannya? Coba share ke grup. Saya, Pak. Silakan, cara jawabnya. Silakan tadi yang jawab 2.6 silakan di-share jawabannya, cara hitung-hitungannya. Oke ya, coba selain hitung-hitungan dari sini. pasti jawabannya seperti ini tadi kan? Oke. Jadi stimpulnya 24, terus derajatnya tuh 4, ya kan? Nah, ingat nih, ini rumus baku nih, jumlah derajat itu sama dengan dua kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan jumlah derajat dibagi dua. Ketemu nih sisinya nih 48. Tuh. Jadi jumlah derajat itu dua kali jumlah sisi, bisa dites derajat itu. Dari rumus Euler, N min E plus F sama dengan 2. Sehingga hasilnya 24 buah rajin Sampai sini ada pertanyaan? Mas Jazid mau nanya? Aman Pak, aman. Aman. Oke. Kalau aman, kita besok apa namanya minggu depan masih materi isomorfik yaitu lanjutannya sama pemawar, pemaw, 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 pewarnaan grab ya, yang tujuh nih pewarnaan grab. Oke, nah nanti yang anda pelajari ini kepakai pada saat anda udah bermain coding, main pemrograman kepakai anda. Oh, dulu pernah diajarin ini tahu kepakainya. Tapi Anda nanti mungkin lebih ke pematangannya aja. Ini Bapak hanya sebuah sekedar pengantar. Karena kalau di berunut satu-satu ya ini pertemuannya bisa 36 kali pertemuan baru bisa maksimal. Oke, kalau sudah apa namanya? Tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu 8 menit. Siapa mau bertanya? Silahkan bertanya. Mas Iqbal mau tanya? Mbak Putri? Oh, ini tadi Mbak Putri nanya nih. <tuh> Maksudnya materi pohon, nanti Bapak jelasin, itu materi terakhir tuh, tentang tri, tentang pohon. Besok itu materinya. Itu pertemuan mendekati terakhir. Nah, jadi eh, besok Bapak lanjut materinya, masih lanjutan dari Grab. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi tentang metrik, metrik bertetanggaan, metrik Silakan yang menanya, siapa? Enggak, Pak, aman. Ya, nanya gimana Mas Ahmad? Silakan tanya. Enggak, Pak. Udah aman. Udah aman, oke. Okay. Udah, udah aman, Mas Ahmad, ya. Oke, okay. kalau udah pertemuan hari ini, Bapak cukup sampai di sini. Ini kita tidak ada latihan. Anda cukup dilihat-lihat aja. Karena materi intinya tentang isomorfik, yaitu dia ada dua buah grab kalau isomorfik walaupun bentuknya beda, tapi dia di, bisa di otak otak jadi bentuknya sama. <tuh> Dengan syarat sisinya sama, simpulnya sama, derajatnya sama, tapi walaupun gambarnya pasti beda. Tapi kalau dia ditarik tanah tarik sini ketemu, berarti itu isomorfik. Tadi udah sempat belajar rumus Euler juga ya. Hmm. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukup bersama di sini. Bapak minta maaf jika penyampaian Bapak kurang pas atau kurang berkenan di hati Anda, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum, beliau bila, itu, bila, itu, bila itu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaukuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama sama-sama Absennya -sama. jangan lupa ya